Inilah salah satu menu penutup di sebuah restoran bintang 3 Michelin. Ini namanya espuma, terbuat dari semacam protein telur atau susu. Dan bagaimana menurut kalian? Estamos esta nube, hecha a partir de helio, con un agua destilada de tierra, para que llueva encima de nuestro pozo. Buen producción. Bukan hanya manusia saja yang menyukai zat psikedelik. Hewan terkadang juga suka menjadi sedikit oleng, dan bukan secara tidak sengaja. Beberapa spesies hewan secara aktif mencari zat yang dapat mengubah pikiran. Dalam kebanyakan kasus, tidak jelas mengapa beberapa hewan senang mabuk atau sedikit trippy. Namun, banyak reporter berita dan pembuat film dokumenter satwa liar mengamati hewan mencari dan mengonsumsi tanaman psikedelik, jamur, dan bahkan ikan penghasil racun. Inilah perilaku unik seekor monyet membersihkan snack yang kotor sebelum dimasukkan ke mulutnya. Inilah absensi siswa tercanggih yang menggunakan teknologi scan wajah. Dan yang suka titip absen sekarang sudah tidak bisa lagi. Terekam kamera pengawas pria yang memakai baju merah ini melompat pagar. Dikira mau mencuri. Ternyata pria ini hanya ingin memindahkan jemuran yang kehujanan punya rumah tersebut. Inilah pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetanggamu, karena tetangga adalah kamera pengawas terbaik di lingkungan hidupmu. Hapus cat pada permukaan benda, kita bisa menggunakan paint remover atau paint stripper. Karena cairan paint remover mampu menembus lapisan cat dan membuatnya membengkak. Akibatnya, daya rekat cat dengan permukaan benda menjadi melemah hingga akhirnya terlepas. Perspektif adalah teknik melukis dengan perspektif terbalik yang dapat membuat lukisan terlihat seolah-olah mengikuti pergerakan kita. Dan biasanya, lukisan ini dipasang pada permukaan yang menonjol keluar ke arah mata pengamat sesuai dengan perspektifnya. Siswa sekolah di Cina membayar makan siang menggunakan scan wajah. Canggih sekali ya. Apakah di Indonesia juga ada seperti ini? Seorang wanita ini tak sengaja memelihara macan kumbang setelah salah mengira sebagai anak kucing. Macan kumbang hitam yang dibesarkan setelah dikira sebagai anak kucing menjalin persahabatan yang luar biasa dengan seekor anjing Rottweiler.
Beginilah jika orang sok tahu tentang politik ikut-ikutan demo. Kan jetinya malu sendiri. Dan malunya sampai tua nanti tetap ada. Mana keadilan? Mana? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Beginilah cara copy paste gambar menggunakan pensil. Kalau kalian kesusahan pada saat copy paste gambar dengan cara melihat, kalian harus pakai cara ini. Cukup kalian sambungin saja pensil atas dan bawah. Nanti pada saat kalian menggambar mengikuti yang atas, dan otomatis yang bawah akan ikutan juga. Kucing ini menurunkan HP babunya dan menatap matanya sambil memberi isyarat untuk berhenti memainkan HP-nya. Lalu ia memegang tangan babunya dan mengusap menggunakan kepalanya dengan rasa kasih sayang, dan ia melakukan itu karena ia benar-benar sayang terhadap babunya. Bagi kalian yang punya kucing, apakah sifat kucing kalian itu seperti ini atau malah sebaliknya? Inilah penampakan mobil roda 1. Kalau biasanya yang kita tahu mobil itu rodanya 4, tapi orang zaman dulu sempat membuat mobil roda 1. Ya beginilah bentuknya, ada satu buah roda besar dan kita duduk di dalamnya, dan kerennya mobil ini bisa lari hingga 150 km per jam. Pria ini membuat pembangkit listrik tenaga air, dan terus dia memasang generator di antara arus air yang kencang, sehingga generator itu bisa menjadikannya listrik. Caranya pun simple banget, tinggal ditaruh aja di tengah-tengah arus, nah nanti oleh generatornya itu akan secara otomatis mengubah menjadi listrik.